Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi almayamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nurul atam al-mab'uth al-akram al-mamnuh sirra nunin wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan, yang masih memberikan kita taufik, yang masih memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan salat-salat tarawih yang di mana ini masuk dalam kategori manqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang qiyam, barang siapa yang bangun, barang siapa yang memakmurkan, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Salah satu makna dari qiyamul lail adalah salat sunat tarawih. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghufrat dzunub. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini beginilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu enggak adil. Hah? Bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala enggak adil atau Allah Subhanahu wa taala harus bersifat adil? Hah? Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil kepada manusia. Kenapa? Kalau seandainya Allah itu adil kepada manusia, habis kita. Apa amal yang kita andalkan untuk masuk surga? Apakah ada amal yang kita andalkan? Salat kita, puasa kita, zakat kita? Belum tentu. Belum tentu itu bisa mengangkat derajat kita. Itu belum tentu bisa mengangkat kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah adil, maksudnya adil di sini adalah kalau Allah itu profesional cara ngitung pahala kita, enggak bakalan masuk surga kita. Apa yang bisa kita andalkan? Siapa kita? Tapi di sinilah ketidakadilannya Allah Subhanahu wa taala dengan melipat gandakan, dengan memberikan kita bonus, dengan memberikan kita keberkahan di bulan Ramadan, dengan memasukkan kita ke dalam kebaikannya, dengan membuka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketidakadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap Allah itu harus adil, harus profesional, habislah kita. Apa yang mau kita andalkan? Ini harus kita syukuri. Ya, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Bayangin saja di bulan Ramadan pintu surga itu dibuka. Kenapa kita masih ragu tentang bonus ini? Kenapa? Ya, sekarang yang tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu naik pesawat, apakah kita kenal pilotnya apa enggak? Kita kenal pilotnya? Tidak. Lalu kenapa kita yakin bisa sampai kepada tujuan? Kita naik bis, kita kenal supirnya. Lalu kenapa kita bisa yakin sampai kepada tujuan? Ini kita kenal kepada Allah, lalu kenapa kita masih ragu? Allah kita kenal, lalu kenapa kita masih ragu? Hah? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, pintu neraka ditutup. Kok masih ragu? Apa yang membuat kita itu terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'lam ummati ma fi Ramadan, la yatamannawna Ramadan sanah kullah Ramadan." Jika umatku itu tahu apa kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku itu berharap satu tahun full dijadikan bulan Ramadan. Saking berkah atau banyak keberkahan, faid wal minnah min Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat tarawih tentunya yang kita kerjakan pada malam hari ini, ya, dikatakan salat sunat atau bulan suci Ramadan dikatakan syahrus sujud. Bulannya sujud, bayangin sekarang. Ya. Kita melakukan salat tarawih 20 rakaat. 10 salat 20 rakaat belum witirnya. Salat tarawihnya 20 rakaat. Di dalam 20 rakaat itu berarti berapa kali sujud? Hah? 40 kali sujud. Ya. Kita dalam satu malam 40 kali sujud. 10 hari kita menjalani bulan suci Ramadan. Berapa kali kita sujud? 400 kali sujud. Sebulan kita melakukan tarawih di bulan suci Ramadan, berapa kali kita sujud? 1200 kali kita sujud. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan di dalam hadisnya, aqrabul 'abd manzilatan ila rabbihi kana sajidan. Posisi, perkara atau tempat atau posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sujud. Alhamdulillah, selama bulan suci Ramadan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malam 40 kali sujud, satu bulan 1200 kali sujud. Ada kebaikan lebih baik dari ini? Ada bonus yang lebih indah dari ini? Ada, apakah ada kebaikan yang lebih besar daripada ini?
lalu kenapa kita lalaikan? Lalu kenapa kita tidak hiraukan? Limadza la taqtanimun? Kenapa kita itu enggak mengambil fokus di dalam bulan suci Ramadan, khususnya untuk mengambil keberkahan yang ada di salat sunat tarawih? Kita lebih memilih mengerjakan sesuatu yang tidak manfaatnya. Kita lebih memilih mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan di dalam hadisnya, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang baik, Islam yang sesungguhnya, Islam yang hakiki adalah Islam yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Tarkuhu ma la ya'ni. Mengaku jadi orang Islam, mengaku jadi orang mukmin yang baik, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah an yashtaghil al-insan fi salati tarawih, menyibukkan diri manusia itu hanya untuk meninggalkan salat tarawih. Itu kesibukan yang tidak ada faedahnya. Ya, kesibukan yang paling baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah dengan melakukan salat sunat tarawih, dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat sunat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Datang dari dua sisi, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, hampir kalau tidak dengan kecerdasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tarawih ini berhukum wajib. Kenapa tiang bilang seperti itu? Ya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat tarawih bersama para jamaahnya di masjid. Salat sunat tarawih. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Apa hukum salat sunat tarawih? Sunnah. Ini sunnah fi'liyah. Sunnah itu dibagi menjadi tiga. Kalau kita mengkaji ilmu hadis itu ada tiga sunnah itu. Sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan oleh perkataannya Nabi Muhammad. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain." Apa kata Nabi Muhammad? Jika kalian masuk masjid, jangan ada yang duduk sebelum dia salat dua rakaat. Berarti salat tahiyatul masjid sunnah qauliyah. Ada sunnah kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang tidak diucapkan tapi dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, syaraban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'idan. Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Itu Rasulullah ucapkan apa enggak? Enggak. Tapi Rasulullah langsung lakukan. Pekerjaannya itu menjadi sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah takrir. Takrir itu artinya izin atau permakluman dari Nabi Muhammad. Ini bukan Nabi Muhammad yang melakukan, sahabat yang melakukan, lalu disaksikan oleh Nabi Muhammad dan direstui pekerjaan itu. Itu namanya takrir. Contohnya, contoh kecil saja, sholat sunat tarawih. Malam pertama Rasulullah tarawih bersama jamaah. Malam kedua Rasulullah tarawih. Malam ketiga Rasulullah tarawih. Malam keempat Rasulullah nggak hadir. Malam keempat nggak hadir Rasulullah SAW. Di pagi harinya bertanya jamaah, "Ya Rasulullah, kami menunggu engkau di malam keempat. Kenapa engkau enggak datang?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini cerdasnya Nabi Muhammad. "Lau hadartu, jika aku hadir di malam itu, maka khasyaitu an takuna salat tarawih minal mafrudat." Aku takut jika aku hadir terus-terusan hadir salat tarawih, aku takut kalian menganggap tarawih itu wajib. Itu kenapa aku enggak hadir? Itu kata Rasulullah. Jangan kita, "Oh Rasulullah malam keempat hadir, udah oleng, udah lemah, udah gak rajin." Lah, gerak-geri Rasulullah dalil masalahnya. Rasulullah sengaja gak hadir di malam keempat untuk memberikan pemahaman kepada jamaahnya supaya tarawih itu gak wajib. Jika tiap malam Rasulullah itu hadir tarawih, maka orang akan beranggapan tarawih itu wajib. Itulah sebabnya Rasulullah gak hadir di malam keempat. Gak hadirnya di sini bukan berarti gak sholat tarawih, sholat bersama istrinya di rumah. Cuman gak hadir berjamaah bersama para sahabat. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dikumpulkan lagi. Sempat bubar pada waktu itu, lalu dikumpulkan lagi oleh Sayyidina Umar, disyariatkan lagi dan dibentuk lagi majelis salat sunat tarawih sebagaimana biasanya. Ya, yang ditunjuk sebagai imam adalah Ubay bin Ka'ab pada saat itu, yang dimana beliau itu paling bagus suaranya dulu dan hafalannya paling bagus. Makanya beliau menjadi imam. Menyaksikan perkara itu, Rasulullah SAW apakah mengatakan, "Ngapain kalian terawih kalau saya enggak terawih?" Apakah mengatakan seperti itu? Lah, Rasulullah SAW memberi restu, "Lanjutkan," kata Rasulullah. Izinnya mengatakan lanjutkan ini sunnah. Jangan kita katakan sunnah itu hanya ada yang dilafazkan oleh Rasulullah saja. Lah, restu dari Rasulullah juga sunnah. Sama seperti salat terawih. Jadi di sini kita memegang dua. Sunnah pertama diadakan oleh Nabi Muhammad, yang kedua diadakan langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab
Ada yang perlu diragukan lagi tentang kesunahan salat sunat tarawih? Ada yang perlu mempertanyakan lagi bagaimana kekuatan dan keberkahan salat sunat tarawih? Ya, ini yang harus kita jaga, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, nah, maka di sini selain kita melakukan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, hendaknya kita menambah ya zikir kita. Kenapa? Karena sekali lagi kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan tidak pernah kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Sekalipun kita sampai sakit kaki kita untuk ibadah, untuk bersujud, enggak akan sama dengan satu sujud yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Beda. Ya, itu beda. Level di bulan suci Ramadan itu sangat beda. Makanya di sini dari segi ucapan-ucapan banyak bonus-bonus yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya nih, yang kasih satu amalan yang di mana amalan itu sangat mudah untuk dilafazkan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Apa katanya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua lafaz itu. Itu kita jaga itu. Kita dalam berdagang lafazkan itu. Ketika kita di kebun kita lafazkan itu. Ketika kita di jalan kita lafazkan itu. Ketika kita mau tidur kita lafazkan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalimatan khafifatan ala lisan. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Thaqilatan fil mizan. Tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat ini? Kalimatan khafifatan, apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Amalkan terus zikir ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Semoga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat salat tarawih kita pada malam hari ini ditulis dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.